Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benita Nabila, hai. Saya Anita Putri, hai. Saya Marasa Fitri, hai. Di sini kami akan memperkenalkan salah satu tujuan pariwisata yang berada di Purwakarta, daerah Jatiluhur, kawasan Istora. Mari ikuti kami. Nama saya Anita Putri, teman saya Amara dan Benita. Kami dari SMP 1 Purwakarta ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk mewawancarai Bapak. Sebelumnya mohon maaf, nama Bapak siapa? Saya akan jadi sebagai sini sebagai masukin. Saya perlu bertanya bagaimana asal usulnya Istora ini? Asalnya Istora itu dulu ini kan ada aliran sungai yang menurut penelitian itu berpotensi menjadi bendungan. Nah, dulu ini kan bendungan itu dibuat oleh orang Prancis. Dulu orang Prancis itu untuk tempat singgahnya dibuatlah Istora untuk tempat singgah mereka. Dulu itu Istora hanya untuk tempat singgah aja sih, hanya untuk tempat singgah karena dibuat pada waktu dibangunnya waduk Insinyur Haji Juanda. Jadi ada keterkaitan antara Istora dengan Insinyur Haji Juanda itu, ada keterkaitan. Nah, dulu di tahun 1997 ini hanya untuk tempat singgah untuk yang mendirikan bendungan ini. Tapi berjalannya waktu, berjalannya tahun, terus kita karena banyak kunjungan juga ke sini dari luar Purwakarta dan punya potensi untuk jadi wisata di sini, kita perbedah istilah ini, kita perbaiki, kita perbanyak fasilitas untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan wisatawan yang datang ke Purwakarta, khususnya ke Jatiluhur ini. Jadi sekarang kita udah mempercantik diri nih Istora ini. Nanti kalau yang datang ke sini, Istora itu orang Istora Best lah di Purwakarta. Kalau di sini fasilitasnya ada apa aja ya, Pak? Dulu di sini hanya untuk tempat singgah aja kan dulu ya. Tapi dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendadak ada, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk potensi wisata ini, sekarang kita ada restoran, namanya floating resto yang ada di bawah, juga ada penginapan yang sekarang ini yang terbaru nih, ini light view, ada 5 kamar, pemandangannya langsung ke danau, terus sini ada 5 kamar, terus yang di atas ada 6 kamar. Jadi di sini fasilitasnya selain restoran ini ada juga hotel dan floating resto yang ada di lokasinya di bawah. Kalau dulu itu dari hanya sekitaran Purwakarta. Sekarang Istora ini udah terkenal. Sekarang udah ada yang dari Bekasi, Jakarta, Bandung, Karawang, itu udah mulai banyak datang ke sini. Karena mereka udah tahu bahwa di Istora itu ada sunset view. Kalau Istora sendiri biasanya ramai pada hari apa? Untuk saat ini ramainya itu di hari Sabtu Minggu. Tapi kita sebagai, khususnya saya sebagai marketing di sini, lagi berusaha untuk mengoptimalkan wisatawan di hari weekday, itu di hari Senin sampai Jumat, agar potensi wisata di sini semakin dikenal. Jadi mungkin saat ini hanya di Sabtu Minggu dulu untuk kami. Terima kasih atas waktunya Bapak. Selamat sore. Hai, sekarang kami ada di view deck, tempatnya muda-mudi berkumpul untuk melihat pemandangan bendungan di sana, danau yang ada di sini dan dasar gunung yang berada di sana. Pada sore hari kita dapat melihat sunset yang berada di sana, tetapi mumpung sekarang masih jam 4 sore, sunsetnya belum ada teman-teman. Oke, sekarang kita ke tempat lokasi yang lainnya. Sekarang kita lagi ada di kapal Titanic. Di sini kita bisa berfoto-foto, berselfie ria. Dan sekarang kita akan berlanjut ke lokasi selanjutnya. Ayo. Ini adalah jalan menuju floating resto. Musik.
sampai di restoran Floating Resto, tempat untuk makan pagi, makan siang, atau makan sore, dan atau hanya sekedar untuk istirahat. Berikutnya kita akan menikmati salah satu fasilitas yang berada di kawasan istora ini, yaitu berkeliling danau menggunakan perahu. Ayo ikut kami. Thank you.
kafe View Deck, 3 restoran floating resto, 4 kolam renang Jatiluhur Waterworld, dan berakhir di Pelabuhan Biru. Saya Marasa Fitri, saya Benita Nabila, saya Anita Putri, pamit undur diri.